Baby E, kita mau kemana? Kita mau umpain kakak utak kakak Mio. Ayo. Di mana kakak utak kakak Mio? Ada di rumah. Kak Baby Jet cosplay jadi apa? Potong biar bisa lompat-lompat kayak gini. Oke. Baby L cosplay jadi apa? Jadi hantu. Baby Jet cosplay jadi Pak Poco. Pak Pocong. Pak Poci sama aja toh. Baby Z, Baby L, kalian udah datang ya? Kalian udah datang ya? Udah? Ayo kita keliling-keliling. Wih, bagus ya hiasannya. Iya Kak Yuta, bagus nih. Kayak suasana Halloween banget. Wah, ternyata Kak Rina niat juga ya. Ngehiasnya ada labu-labu di depan. Nah, terus Kak Rina itu kan tanaman yang kemarin Kak Rina tanam 5 hari 5 malam. Penuh perjuangan. Terus di sini tuh kayak ada labu, Mio. Kamu mau tidur di atas labu gak? Enggak ah. Ih, nanti mimpi labu gimana? Ih, itu ada kakak-kakak kenapa ya? Kok di atas labu itu ada tulisan Halloween? Aku gak sabar deh malam. Nanti kita begadang. Kak, kita kan masih kecil. Emang gak apa-apa? Gak apa-apa sih, kata Kak Rina juga. Kak Rina pergi juga karena dia mau ngerayain Halloween. Tapi di tempat lain sih katanya. Oke. Emang kenapa di tempat lain? Kurang tahu juga sih. Nah, terus ada kakak-kakak cosplay jadi malaikat, tapi dia cowok. Kayak kamu, Mio, cosplay jadi malaikat. Iya, cuman kostum aku sama kakak itu beda. Kalau kamu mah nggak ada itunya ya, hiasan kepalanya. Ada kok. Wah, kakak itu kayaknya nggak ada kalungnya deh. Emang iya, coba deketin. Oke. Kakak lagi ngapain? Ada Mio, cuman dia itu kayak sayap gitu. Aku emang kenapa kamu nanya aku lagi ngapain? Gak apa-apa, penasaran aja. Aku lagi mau bagi-bagi permen. Kan belum malam ya, kan bentar lagi malam. Siapin dulu dong permennya. Oke. Lagi itu dulu, latihan dulu. Buat nanti nawarin permen. Oh, biasanya juga kita yang minta. Terus ini ada kakak-kakak lagi joget-joget. Nah, banyak labu ya, Mio. Kan kalau Halloween emang kebanyakan labu ya, Kak. Kenapa ya? Terus di sini ada kakak-kakak kayak senang gitu ya. Nah, terus wih, ada tong sampah untuk mengingatkan kita menjaga kebersihan. Iya Kak. Terus di situ juga ada labu-labu lagi sama kayak di sini. Di sini tuh kayak ada apa ya, Mio? Kayak bambu warna hitam gitu. Oh iya ya Kak, benar. Yuk kita coba naik. Lah Baby L mana? Aku di sini. Oke, ayo kita naik. Baby L, bentar. Kakak Uta. Ini gak ada pagernya ya di belah sini. Ih, ngeri banget deh. Nah, langsung jatuh loh. Jatuh meningsoy gak ya? Ya, meningsoy lah, Kak. Gimana sih? Oke, kita jalan-jalan lagi. Hah? Mio, di situ ada apa, Mio? Hah, ada apa, Kak? Di situ kayak ada monster, Mio. Monster apa, Kak? Mio nggak lihat apa-apa. Itu yang warna
hitam itu yang ada putih-putihnya. Oh, itu ya kak, bener tuh. Kayak monster, kira-kira itu monster apa ya kak? Masa iya sih ada orang bisa naik ke atap gitu? Terus kan itu juga gak ada tangga. Oh iya ya kak, bener. Wih, serem ya. Jangan-jangan itu monster lagi kak. Ya bisa jadi Mio. Kita samperin gak ya? Enggak ah kak. Yaudah deh. Kenapa kita jadi malah nyasar ke sini kak? Gak tahu aku juga Mio. Ternyata kita itu ada di dalam dinding Mio. Tadi kita jatuh dari atas. Kayak teleport gitu ya. Tapi itu di atas itu apa ya? Ih ngeri ya Mio. Iya kak ngeri. Hahaha, ngapain mereka semua ada di wilayahku? Ini kan wilayahku, kenapa mereka semua ada di sini? Terutama cewek yang ada di labu tadi. Itu kan istanaku, kenapa dia bisa-bisanya ada di situ? Kebetulan sekarang sudah malam, saatnya aku beraksi. Saatnya aku beraksi. Aku tidak memangsa orang di sini. Aku hanya memangsa orang-orang yang ada di wilayahku. Memakai kostum bisa-bisanya mereka mengganggu wilayahku. Dan memakai kostum di hari ini. Mereka belum tahu ini itu wilayahku. Nah, cewek yang di situ aku akan kutuk dia menjadi anggotaku. Saatnya. Kamu siapa? Kok kamu gede banget? Jangan sakiti aku. Kenapa aku berwarna hitam? Kau belum tahu itu kutukanku. Kau sebentar lagi akan terhipnotis dengan itu dan kau akan menjadi pengikutku. Aku tidak mau. Ikuti saja aku. Ada orang dua pula. Siapa kamu? Kamu sebentar lagi akan menjadi pengikutku. Kenapa kita seperti gosong hitam begini? Ada baby raksasa rupanya. Kenapa ini hitam semua? Waduh, baby Z di mana ya? Kok gak ada sih? Baby Z? Oh tidak, sepertinya itu monster yang tadi. Aku harus aktifkan kekuatan yang ada di baju ini. Yaitu adalah kekuatan tembus pandang. Sekarang aku sudah tembus pandang. Baby Z, ayo. Ini kenapa hitam semua? Itu monster, ayo ikut aku. Kenapa? Ayo. Oke, aku ikut kakak. Kakak siapa? Masa kamu gak kenal? Gak kenal? Soalnya transparan. Kakak Mio. Cuma lagi pakai kekuatan yang ada di baju kostum kakak aja. Nah, udah jadi lagi deh begini. Kakak Mio. Kita harus kalian harus sembunyi. Cepat. Ayo, kalian harus sembunyi. Soalnya ini berbahaya banget. Kalian kan langka. Ayo. Kenapa? Kalian sembunyi aja. Nih, aku kasih kekuatannya ya. Simsalabim abrakadabra. Oke, mereka berdua udah aku kasih kekuatannya. Jadi mereka tembus pandang.
Oke, mari kita lihat. Di situ banyak orang menjadi sasarannya. Aduh, gimana nih? Ini kan malam Halloween, seharusnya bahagia malah jadi begini. Aduh, gimana ya? Kita di sini aja dulu deh. Kita di balik labu ini atau di balik rumah ya? Udah, di balik rumah aja kita ngintip. Apa ada apa di situ? Hahaha, kalian sudah menjadi pengikutku. Iya. Sekarang giliran cewek yang ada di situ. Ayo kita serang. Kalian siapa? Kenapa kalian ada di sini? Hitam semua lagi gosong. Iyuh, najis. Ih, parah banget body shaming kamu terhadap monster hitam. Body shaming bisa masuk penjara tau. Udah hitam gak mau ngaku lagi. Astagfirullah. Benar-benar ini orangnya sangatlah bikin saya kesal. Kadang bikin aku kesal. Kamu monster abal-abal ya. Ih, udahlah langsung aja serbu. Sekarang kalian semua sudah menjadi pengikutku. Ayo kita cari mangsa lagi. Pasti di kafe banyak orang. Karena pasti banyak yang makan di kafe. Saatnya beraksi. Di jalan ini belum ada orang sejauh ini. Masih kosong. Apakah di kafe ada? Oh, tentu saja ada. Akan kukutuk kalian. Wow, ternyata aku bisa masuk. Kamu siapa, ha? Kok item-item gitu? Kalian cosplay ya jadi hantu item? Ih, parah banget, sama aja body shaming. Kalian siapa, ha? Aku gak mau jadi budakmu. Di, kepedean. Tapi benar sih, aku bakal jadiin kamu budakku. Bercanda ya, bercanda. Udah aku tahu pasti ini bercanda, kan sekarang lagi Halloween. Gue bercanda kok, buktinya aku punya trisula. Nah, trisula kan bisa dibeli di Shopee. Kebanyakan basa-basi, keburu basi kita di sini. Sekarang kamu sudah menjadi budakku hitam juga. Aduh, gak bisa keluar nih, tolong. Nah, saatnya mengutuk dua orang yang ada di situ. Kutuk gak ya? Jangan dong. Kutuk aja kebanyakan basa-basi. Mendingan langsung aja dikutuk. Ayang, tolong. Aku jadi item kayak gosong. Kamu apain, ha? Ayang aku. Dia tuh baik ya. Gak ada salah, dasar monster jelek. Body shaming. Kamu juga bentar lagi bakal nyusul dia kok. Maksud tuh dia bakal jadi item juga. Aku jadi item dong. Saatnya keluar dari kafe ini. Ayo para budakku, ikuti aku. Ikuti aku. Waduh, ini saatnya Mio beraksi. Soalnya gak bisa dibiarin terus. Kalau dibiarin terus, yang ada warga kota Sakura malah makin banyak yang jadi itunya, mangsanya. Kira-kira dia di mana ya? Waduh, di situ. Oke. Aku bakalan munculin tongkat sihir aku. Shuing. Oke, udah muncul.
Hei kalian para monster jelek, ya sama aja body shaming. Ngapain, hah? Aku pengen lawan kalian, kenapa? Gak boleh lawan kita. Emang kamu berani? Anak kecil lagi. Udah pasti bakalan jadi item dong. Coba aja. Ayo, coba aja. Simsalabim abrakadabra, bush. Kok gak bisa sih? Nah kan, baju ini emang ajaib. Hahaha. Oke lah, langsung aja kita lawan. Tapi tombol attack-nya mana ya? Bentar, diaktifin dulu. Cling, udah muncul. Aduh, malah kena juga lagi. Mending aku sambil terbang dah. Kalian gak bakal ada yang bisa kabur. Kalah kamu monster. Iya. Pokoknya kita harus menidurkan mereka semua. Mereka harus bobo nyenyak. Kan ini kan di malam Halloween. Mau kemana kamu, ha? Ampun. Semuanya udah balik normal. Tapi Kayuta mana ya? Kok gak ada sih? Apa jangan-jangan? Waduh, Kayuta kayaknya udah jadi item. Terus aku bikin dia tidur deh. Ya udahlah, besok juga dia bangun lagi. Oke guys, mungkin segini aja videonya. Semoga kalian terhibur ya. Dan ini dia buat kalian yang mau ID-nya. Oke, bentar. 7416353659617. Dekorasi Halloween by YouTube Shasha Official. Jangan lupa di subscribe dan like juga ya video-videonya. Oke, dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Udah malam nih, aku mau bobo aja ah. Nanti dimarahin pula aku sama itu. Sama siapa sih namanya? Kak Yuta. Tapi Kak Yuta mana ya? Aku belum lihat dia. Mending aku cari dulu deh. Bye-bye guys. Oh iya, baby. Aku cicingnya. Bye-bye guys. Duh.